Halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, di video kali ini saya akan membeli skin Moskov yang terbaru ya guys. Namanya Internal Worm Lord. Skin ini sangat keren sekali ya. Kalian bisa lihat dari tampilannya, efek animasi dan efek trailernya itu sangat keren sekali guys. Gila, ini skin pertama yang rilis yang baru dibuat sebagus ini guys. Menurutku ini mewah sekali ya skinnya, dan skin termahal ya. Terus ada ID tag. Nah, ini juga fitur terbaru ya. Fitur All Star yang gold itu durasinya cuma 7 hari dimulai dari skinnya ini rilis. Terus yang silver itu setelah goldnya durasinya habis baru silvernya hadir guys, gitu. Dan saya habis berapa nanti untuk mendapatkan skin ini, kalian bisa lihat diamond saya ya, di atas itu 24.400 ya. Saya spin sekali yang 50 pertama ya, ada diskon. Lalu saya spin yang 10 kali ya, ada diskon juga. Oke. Okay. Nice, dapat skin Bruno. Jadi langsung aja kita sambil spin dan kita lihat dulu untuk hadiahnya ya. Yang paling mahal itu skin Guinevere. 1600 poin ya, untuk skin Moskovnya 800 poin ya, saya harus dapatkan. Untuk yang lainnya ya bisa kalian lihat sendiri guys, hampir semua saya skin ada ya, untuk di bawah epic skinnya. Yang epic itu beberapa aja ya skin yang belum saya dapatkan. Ini kita sambil ngegacha ya guys, dapat apa aja ya, kita lihat. Terus ada Whiskor. Nah, Whiskor itu kita itu dapat bonus skin guys, itu misalkan skor kita tinggi, untuk kesempatan dapat skin yang lebih bagus itu juga tinggi guys, gitu. Cuman itu acak, kita nggak bisa milih itu guys, tapi diprioritaskan untuk skin yang belum punya, seperti itu. Nah, ini keren-keren ya skinnya ya, skin-skin limited semua. Event-event besar seperti ini sih kesempatannya ya guys, untuk kalian ngincar skin-skin yang kalian idam-idamkan dulu. Oke, masih dapat skin basic-basic ya. Nah, wish score-nya naik jadi 315. Nah, seperti ini guys wish score-nya, lumayan bagus ya. Untuk yang 500 poin itu legendary wish, yang 1000 poin mythic. Nah, kayaknya saya nanti tembusin di 500 ya guys, biar bisa dapat satu skin lagi bonusnya lah. Oke. Poinnya masih 574 ya, sekarang 700, dikit lagi ya guys. Rp435, sedikit lagi, tapi kita lihat-lihat dulu ada dia drawnya, ada bonusnya ya, lumayan. Diklaim dulu jangan lupa. Nah, ini nanggung sekali ya, untuk 50 kali bisa dapat itu tokennya 30. Nice. Wih, gila kerennya guys. Lihat efeknya, animasinya. Wih, mantap. Dan dapat nomor All Star ya, yang gold. Yang atas itu guys.
Wih, keren, keren, keren. Jangan lupa di screenshot dulu ya, untuk kenang-kenangan. Oke. Kurang lebih saya menghabiskan sekitar 4.000 ya, guys. 4.000 diamond saya dapatkan. Nah, saya tambahin 1.000 diamond lagi untuk dapetin skin gratis ya. Dari wish score-nya sudah 500 sekian. Nah, seperti ini. Saya cukup berhenti di poin 500. Siapa tahu dapat skin yang Brody, mungkin inceran saya Brody atau Selena ya. Kayaknya kalau yang lebih tinggi itu susah sih, mungkin kalau dapat itu ya. Kalau nggak dapat ya apa aja sih. Takas dapat apa? Wih, Franco. Tapi Franco saya sudah punya ya. Jadi ditukar menjadi blessingnya ya, atau tokennya bisa ditukarkan ke yang lain ya, guys. Gitu sih. Oke, guys, untuk videonya segitu dulu ya, untuk pembeliannya ya. Buat teman-teman silahkan like dan subscribe jika kalian suka, dan tinggalkan komentar ya untuk pertanyaan apa lagi yang ingin kita buat kontennya ke depannya. Dan see you next video, guys.